lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya sedikit berbagi kepada teman-teman subscriber atau penonton channel ini cara modifikasi noken as bahan standar dengan cara dipapas tanpa menggunakan busur derajat. Jadi yang pertama kita harus punya yaitu mesin papasnya, yang berikutnya yaitu dial indikator. Apa fungsi dial indikator? Fungsi dial indikator mengetahui titik sentuh dari noken as itu sendiri. Nah, jadi modifikasi noken as dengan cara tanpa busur ini, jadi kita menggunakan dial ini kita supaya kita tahu titik sentuh angkatan 0,1 mili. Jadi itu untuk nanti kita patokan mapasnya. Selain itu juga dial ini berfungsi untuk kita mengecek kerataan bagian base circle atau pantat noken as, apakah noken as yang kita papas sudah rata, dan untuk toleransi adalah 0,03 mili. Jadi sebelum noken as ini kita lakukan pemapasan, kita cari titik angkatan 0,01, lalu kita tandain menggunakan ya apa saja lah yang penting bisa untuk menandai. Untuk buka dan tutupnya kita ngikutin dari standarnya yaitu angkatan 0,01 nya. Dengan kita melakukan pemapasan dan mengikuti titik 0,01 dari noken as itu sendiri, itu nanti durasi itu akan berbeda. Karena apa? Karena base circle yang telah kita papas. Jadi saya sudah mendailnya dengan mengikuti titik sentuh angkatan 0,1, itu durasinya sudah berbeda dengan standar bahan pabrik. Durasi menjadi lebih lebar dan otomatis asupan bahan bakar yang masuk dan yang keluar itu sudah berbeda. Dan sebenarnya untuk lebih tepatnya, setelah kita lakukan pemapasan atau sebelum melakukan pemapasan maksudnya, kita mal dulu di head, kita setel klepnya mengikuti standar. Angkatan 0,01 nya itu di mana kita tandain, kemudian kita lakukan pemapasan di titik tersebut. Setelah semua itu selesai, profil sudah jadi, kita mal lagi di head. Nah itu kan posisi pinggang kan sudah semakin kecil dan setelan klepnya minta dikencangkan. Kemudian setel lagi sampai setelan yang standar. Itu nanti kita cari angkatan 0,1 mili, itu 0,01 maksudnya, itu pasti sudah bergeser durasinya. Dan ini hasil proses pemapasan mengikuti titik sentuh angkatan 0,01 mili dari bahan standar tipe RRA. Untuk para senior, yuk monggo dibantu masukkane, boleh tulis di kolom komentar. Ya ini sekedar sharing aja, kalau versi saya modifikasi noken asnya seperti ini. Apabila ada teman-teman mekanik yang lebih senior, boleh memberi sarannya ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, salam kuku ireng.
Thank you.